Kemarin menjadi hari yang bahagia bagi seorang Rina Gunawan. Karena Rina baru saja merayakan ulang tahun yang ke-40. Kejutan demi kejutan pun menghiasi hari bahagia tersebut. Tapi ada hal yang juga tidak kalah penting karena kemarin juga Rina telah merilis buku pertamanya tentang bidang yang sudah selama belasan tahun ini digelutinya. Hari ini tuh saya pengen banget berbagi ilmu sebenarnya gitu ya kepada calon-calon pengantin gitu. Akhirnya bingung ide apa gitu, dari tahun lalu itu sudah tercetus ingin membuat buku. Bukunya tentang menyiapkan pernikahan itu seperti apa. Karena bagi calon-calon pengantin biasanya mereka itu rada bingung atau kesulitan. Memulainya tuh harus seperti apa. Alhamdulillah dengan buku ini saya hanya mempersiapkan waktu dalam waktu 1 bulan saja dengan penulis gitu, dan sudah selesai alhamdulillah. Nah, akhirnya hari ini di launching. Saya kerjasama juga dengan ACT, Aksi Cepat Tanggap, karena misinya juga ingin untuk buku ini disumbangkan kepada aksi kemanusiaan gitu ya. Rada-rada kemarin tuh confused ya. Confusednya tuh antara apakah 40 tips atau berapa gitu. Nah, yang masih tuh masih ada tercatat tuh kurang lebih sekitar 28 atau 30 gitu-gitu. Tapi saya muter otak lagi dengan beberapa penulis lagi, apalagi nih gitu untuk supaya jadi 33. Kenapa sih 33? Atau kenapa memang saya paling seneng, karena mungkin setiap hari juga berzikir setelah sholat fardu gitu dengan angka 33 ya. Ya itu aja sih tertuang gitu. Jadi 33 tips ini. Oke, harapannya sebenarnya untuk beberapa calon-calon pengantin kadang-kadang dia bingung ya, step-step yang dilakukan itu seperti apa sih untuk memulai. Terus untuk ya segala sesuatu yang berhubungan dari A sampai Z-nya di wedding ini ya di buku ini ada gitu. Nah tuh, untuk calon pengantin kedepannya bisa mencari tahu. Kamu gak apa-apa, yang penting tahu dulu ilmunya, segala macam informasinya. Calonnya belakangnya gak apa-apa. Sang, ini kan 33, jangan 33, satu aja kayak aku gak ada kategori di situ. Kasian ya, gak apa-apa, berdoa ya. Semoga bulan ini bisa menjadi berkah buat teman saya Gista. Okay. Amin.